Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan cara edit gambar atau foto. Jadi gambar kita edit, kita kasih nomor HP atau PIN BB kita. Contohnya ini saya ambil gambar dulu. Umpama kita ambil gambar dari aplikasi Paytrend. Kita cari ada di menu, kemudian berita. Ini ada acara, jadi setiap acara-acara seminar, sosialisasi Paytrend, SPT ataupun OPT ada di sini, di setiap daerah. Contohnya saya mau ngambil gambar ini, gambar SPT Bekasi ini, kita screenshot. Nah, kemudian kita lihat di file manager atau di galeri atau pengelola file ini, kita tekan pengelola file, kemudian kita tekan foto barusan yang screenshot itu, kita buka foto itu, buka dengan galeri, kemudian kita edit. Nah, gambar ini kita edit, edit di apa grup namanya ini, kita ambil gambarnya saja. Ambil gambarnya saja, digeser, tarik, kemudian tekan selesai. Tekan selesai di pojok kanan atas itu. Kita tekan selesai. Sekarang kita mau ngasih nomor HP. Caranya harus punya. Contohnya seperti aplikasi Sketsa. Saya punya aplikasi Sketsa ini, yang nggak punya bisa di-download di Play Store. Kita tekan Sketsa. Aplikasi Sketsa kita tekan. Kemudian kita tekan tanda plus itu di pojok kanan bawah itu kita tekan. Kemudian kita tekan ini gambar. Di sebelahnya foto ini ada gambar. Gambar kita bisa cari di galeri seperti itu. Kemudian kita tekan galeri atau langsung ke foto. Tekan galeri. Nah, kita cari foto tadi itu, ini tangkapan layar atau screenshot. Tangkapan layar ini kita tekan gambarnya. Kemudian kita tekan centang. Centang di pojok kiri atas itu ada pangkas itu kita tekan. Nah, gambar ini sudah bisa diedit. Nah, itu kan ada nomor HP-nya orang lain. Nah, kita hapus dulu. Caranya pakai ini tombol pensil ini pojok kiri atas itu. Kita tekan, kita rubah warna. Kalau warna dasarnya putih, kalau lain warna bisa dirubah ini seperti itu, bisa dirubah. Karena ini warna dasarnya putih, kita pilih yang putih. Balik lagi putih. Kemudian tekan pensil pojok kiri atas itu, kita tekan. Ini kita sudah bisa nulis di sini, bisa dihapus. Jadi nomornya orang lain kita hapus. Nah. Nomornya orang lain kita hapus. Kemudian setelah itu kemudian kita tekan T untuk menulis, untuk mengisi nomor HP kita, kita tekan huruf T di atas itu. Kita tekan. Kemudian tinggal ditulis di sini. Umpama telepon. Info sama info pendaftaran telepon atau WA 087 877 977 909, PIN BBM. D7744FC8. Kalau kita punya website, punya blog,
Tulis juga blog kita agar supaya blog kita banyak pengunjungnya, biar dikunjungi oleh orang lain. Siapa tahu setelah melihat blog kita, calon mitra langsung srek dan kemudian daftar melalui kita. Setelah itu kemudian kita tekan selesai. Nah, ini tulisannya sudah ada, bisa digeser-geser ini. Kita ukurannya, tentang ukurannya kita tekan huruf AA itu, AA2 di atas itu, ada A kecil dan A besar itu, kita tekan. Nah, ini bisa digeser ini. Digeser untuk menentukan ukuran. Kemudian untuk merubah warna di bawahnya itu. Ini masih terlalu besar, harus dikecilkan. Kemudian cara menebalkan, tekan panah di roboboto itu. Kita rubah roboboto yang paling terang. Itu yang tadi yang paling bawah itu. Tinggal kita geser ini. Kita rubah warnanya karena kurang pas. Nah, kita rubah. Kurang besar, kita tambah besar lagi. Nah, seperti itu. Setelah selesai, kemudian kita tekan centang di pojok kiri atas. Kita tekan lagi, selesai. Tekan tanda centang di pojok kiri bawah. Nah, kemudian tekan simpan. Nah, sudah tersimpan di sketsa Anda. Tinggal kemudian bisa kita bagikan dengan ini tanda di atas ini. Kita tekan itu. Kemudian kita bagikan, seumpama saya bagikan di grup WA, umpama. Atau gambar setelah diedit seperti itu, kita bisa nulis undangan di Facebook, undangan di blog, dan lain sebagainya. Kita kasih gambar tadi itu. Nah, contohnya ini, saya mau bagikan di Pytrend Go1M8. Kita tekan kirim. Nah, kita mau bagikan lagi di Go Python Go 1M7. Kita tekan kirim. Kita mau bagikan lagi, kita tekan ini di blok, kemudian tekan panah di atas itu, panah pojok kanan atas itu. Kemudian kita bagikan di grup lain lagi. Contohnya ada grup Madura, ada grup ini Python Go 1M Community. Kita bagikan. Begitu cara edit gambar. Semoga bermanfaat.